apa kue video tu? Si Lopez. Ini lo, ini lo. Halo Alenci Family. Hari ini kita ada di kandang Tri Reptil. Hari ini hari Minggu. Tanggal berapa, Mas? 12. 12 Juni 2022. Ular Mas Hendri ada yang bertelur. Hari ini ada Mas Tri Reptil atau Hendri Setia. Reptil di Sidoarjo. Ini Mas, ini Mas. Halo. Hari ini ular Mas yang lagi berseru. Rating sama Mas. Rating sama Borneo. Di sini mau diapakan, Mas? Diambil aja telurnya. Mau diambil telurnya terus diinkubasi sendiri. Ikuti. Ayo, Mas. Oh, tadi ini, Mas. Ya. Oke. Oke, oke. Nah, ini kandang ular yang lagi bertelur milik Hendri Setia atau Tri Reptil, nama brand reptilnya. Tasnya? Iya. Yeah. Wah, banyak telurnya. Ini retik Borneo, Mas, ya? Iya, Borneo, Mas. Ini sekitar telurnya 25 butir ke atas. Iya, 25 butir ke atas. Wah, keren. Monggo, Mas. Diambil, Mas. Mau ambil telur. Nah, ini proses pengambilan telur ularnya. Di sini Mas Hendri memakai media alami. Cukup membutuhkan waktu banyak karena ularnya besar, dan pada saat bertelur gini kebanyakan indukan betina ini agresif ya, dan harus hati-hati. Ini induknya mencoba mempertahankan telurnya. Ini mana, Mas? Atas? Atas. Atas buka dulu, Mas. Bilang. Buka aja, Mas. Buat kaliko. Ini untuk keamanan kita memindahkan indukan betina dulu ke kandang yang lain supaya untuk proses pengambilan telurnya lebih mudah. Ini setelah indukannya dipisah tinggal telurnya. Loh, telurnya baik sekali. Sekitar 25 ke atas, Mas, ya? Iya. Nah, silakan, Mas. Pindah dulu, Mas. Prosesnya cukup melelahkan. Dan ini mengangkat telurnya harus hati-hati, ya. Nanti kalau salah telur bisa pecah. Oh, Mas.
Nah, ini media untuk menetaskan telur ular pakai perlit. Nah, ini dipisah atau langsung semua masuk, Mas? Nanti dipisah, Mas. Oh, bisa dulu ya. Banyak panen besar. Nah, Alliance Family, ini telur sudah dikeluarkan, sudah ditaruh di media inkubasi pakai perlit. Kita lihat caranya. Cara menetaskannya ini harus dikasih jarak, Mas, ya? Iya, Mas. Biar apa, Mas? Biar dia kan kelembapannya terjaga, Mas. Oh, iya. Agak susah, Mas, ya? Iya, Mas. Ini untuk pertanda kualitas telurnya bagus, Mas. Oh. Kalau dia saling lekat gini. Ini Alliance Family. Jadi kalau telurnya bagus itu melekatnya sangat erat. Dan semoga saja ini telur bisa menetas semua. Amin. Ini kayaknya nggak ada yang stuck, Mas. Betul. Yang ini, Mas. Nih. Ada yang kayak gini nih, nanti bisa netas nggak? Aman, Mas, itu, Mas. Nanti ada aman Alliance Family. Prosesnya cukup memakan waktu karena untuk memisahkan telurnya memerlukan tenaga ekstra. Kuat. Indukan Borneo ini jantannya apa, Mas? Pakai SD, Mas. Pakai SD, iya. Atau Retic Super Dwarf. Jadi nanti presentasinya berapa persen, Mas, anaknya? Presentasi ke SD-nya 40%, 40,5. Soalnya pakai jantan Tiger SD 81. 81%, Mas, ya. Jadi anaknya Super Dwarf 40% ya. Iya. Wah, tidak cukup. Tidak cukup, kalian coba milih. Banyak sekali telurnya.
kuat sekali. Alergi family itu tadi cara meletakkan telur di inkubasi buatan ala Tri Reptil atau Hemisetia. Mas, tadi total berapa mas telurnya? 32 telur tanpa slug. And kita tunggu 3 bulan lagi. Ya, 3 bulan lagi minta doanya. Kita akan kesini untuk bikin konten lagi tentang kebetulan telur, kasar telur juga dari ular retik Borneo ini. Sepertulah ya mas ya kesetia dan Tri Reptil, terima kasih kalian yang sudah diperbolehkan konten di sini. Terima kasih selalu kalian suka ini, terima kasih menonton dan maaf baru bisa bikin lagi setelah 2 tahun vakum.